Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Azliana. Murid-murid semua, sihat? Cikgu harap semua murid sihat. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah cerita keluargaku. Kita akan fokus untuk mencapai objektif ini. Yang pertama, membina dan menulis ayat daripada gambar. Yang kedua, menggunakan kata kerja mengikut konteks dalam penulisan. Sebelum kita mula pelajaran, pakai alat bantu dengar dan pastikan alat bantu dengar murid-murid berfungsi. Selain itu, sediakan juga buku, nota dan pensel untuk mencatat. Sebelum kita membina ayat, mari kita lihat gambar ini bersama-sama. Okey, cuba murid teka di mana gambar ini. Betul, gambar ini di dapur. Dapur. Siapa yang ada dalam gambar? Ya, betul. Dalam gambar ada emak, abang, kakak dan adik. Apa aktiviti yang dilakukan? Aktiviti yang dilakukan dalam gambar seperti cuci pinggan, potong buah, sapu sampah, lap meja dan tutup makanan. Aktiviti seperti ini biasa kamu lakukan di rumah, kan? Bagus. Selepas kita lihat gambar tadi, bagaimana kita mahu buat ayat? Apa yang kita perlukan untuk buat ayat? Baiklah. Sebelum kita buat ayat, kita akan gunakan beberapa perkataan atau kata kunci. Kata kunci yang akan kita gunakan iaitu siapa, buat apa dan di mana. Ulang. Siapa, buat apa dan di mana. Perkataan yang pertama, siapa. Ulang semula. Siapa. Siapa berfungsi untuk kita cari orang dalam gambar. Contohnya, emak, ayah dan lain-lain. Jadi, mari kita lihat siapa yang ada dalam gambar. Ya, betul. Dalam gambar ada emak, kakak, abang, adik dan Anis. Anis. Ulang semula. Emak, kakak, abang, adik dan Anis. Siapa yang ada dalam gambar? Ya, betul. Anis, emak, abang, kakak dan
adik. Ingat ya, semula Anis, emak, abang, kakak dan adik. Perkataan yang kedua. Buat apa? Buat apa adalah perbuatan yang kita nampak dalam gambar. Tadi murid-murid sudah lihat aktiviti yang keluarga Anis sedang buat. Contohnya apa? Menyapu sampah, mencuci pinggan dan lain-lain. Jadi, cuba lihat gambar ini. Buat apa? Ya, betul. Mencuci pinggan. Cuci apa? Cuci pinggan. Bagus kepada yang jawab dengan betul. Kalau salah, cuba lagi. Seterusnya, tengok gambar nombor dua. Buat apa? Ada yang jawab dengan betul. Ya, betul. Potong. Potong. Tapi, potong apa? Potong buah. Sekali lagi. Potong buah. Seterusnya, gambar nombor tiga. Cikgu tanya lagi, buat apa? Sapu. Sapu apa? Betul, sapu sampah. Jadi, menyapu sampah. Sekali lagi, menyapu sampah. Gambar nombor empat pula. Cuba murid-murid lihat gambar itu. Itu kakak. Kakak sedang buat apa? Ya, betul tu. Kakak sedang lap meja. Sekali lagi. Lap meja. Baiklah. Sekarang kita lihat pula. Di mana? Di mana semua aktiviti tadi dilakukan? Perkataan kita adalah di mana? Cikgu beri murid-murid semua dua pilihan. Pilih yang mana? Satu. Tengok betul-betul gambar yang cikgu beri. Dapur atau ruang tamu? Siapa pandai pilih? Bagus. Aktiviti dilakukan di dapur. Di mana? Di dapur. Baiklah. Sekarang kita lihat dan baca bersama-sama ayat yang telah kita buat. Gambar yang pertama. Emak mencuci pinggan. Di mana? Ya, betul tu. Dapur. Dapur. Ayatnya ialah emak cuci pinggan di dapur. Ikut cikgu baca. Emak mencuci pinggan di dapur. Senang kan? Senang saja.
Seterusnya, kita lihat dan baca ayat yang telah dibina. Gambar yang kedua. Siapa? Siapa? Kakak. Kakak buat apa? Potong buah. Di mana? Di dapur. Kita baca ayatnya. Kakak potong buah di dapur. Ulang semula. Kakak potong buah di dapur. Bagus kakak, kan? Tolong emak potong buah. Gambar yang ketiga. Siapa? Siapa? Abang. Buat apa? Sapu sampah. Di mana? Di dapur. Kita baca ayatnya. Abang sapu sampah di dapur. Ulang semula. Abang sapu sampah di dapur. Gambar seterusnya. Siapa? Siapa? Anis. Anis buat apa? Lap meja. Di mana? Ya, betul. Di dapur. Kita baca ayatnya sama-sama. Anis lap meja di dapur. Ulang. Anis lap meja di dapur. Baiklah, sekarang kita baca semua ayat yang telah kita buat. Pertama, emak mencuci pinggan di dapur. Nombor dua, kakak potong buah di dapur. Nombor tiga, abang menyapu sampah di dapur. Nombor empat, Anis mengelap meja di dapur. Murid-murid dapat apa yang cikgu ajar tadi? Senang saja kan? Tengok gambar, lepas itu lihat. Siapa? Buat apa? Di mana? Untuk perkataan siapa, murid-murid boleh beri nama yang mudah untuk kamu ingat. Contohnya, emak, ayah atau abang. Kamu juga boleh gunakan nama kawan-kawan dalam kelas. Contohnya, Adam, Mei Ling atau Raju. Sekarang, mari kita cuba lagi. Kita akan tengok gambar yang lain. Cuba tengok gambar ini. Di mana gambar ini? Cikgu rasa ada murid-murid yang tahu dan jawab dengan betul. Ya, gambar ini di halaman rumah. Apa aktiviti yang kamu selalu buat di halaman rumah? Mungkin sama dengan gambar di sebelah. Jadi,
Mari kita buat sama-sama lagi. Kita akan gunakan perkataan yang sama. Siapa? Buat apa? Di mana? Sebelum itu, mari kita bincang bersama-sama kata kerja yang ada dalam gambar. Pertama, cuci longkang. Kedua, susun kasut. Ketiga, sapu sampah. Keempat, sidai baju. Mari kita lihat satu persatu gambar aktiviti semua orang. Kita mula dengan abang. Siapa? Abang. Abang buat apa? Abang mencuci longkang. Cuci longkang di mana? Di tepi rumah. Jadi, ayatnya apa? Abang mencuci longkang di tepi rumah. Seterusnya, gambar kedua. Ini siapa? Ya, ini kakak. Siapa ada kakak? Rajinnya kakak. Kakak buat apa? Kakak susun kasut. Di mana? Ya, di atas rak kasut. Ayatnya, kakak menyusun kasut di atas rak kasut. Seterusnya, gambar ketiga. Ayah. Siapa? Ayah. Ayah buat apa? Menyapu sampah. Di mana? Di mana? Tengok betul-betul. Ya, di bawah pokok. Jadi, ayatnya, ayah menyapu sampah di bawah pokok. Seterusnya, gambar keempat. Siapa tu? Siapa? Tadi kakak. Sekarang? Oh, mak. Siapa? Emak. Emak buat apa? Sidai baju. Di mana? Di ampayan. Kita sidai baju di ampayan supaya cepat kering. Jadi, ayatnya, emak menyidai baju di ampayan. Baiklah, diharap semua murid faham dengan apa yang cikgu ajarkan ini. Sekarang, kita akan buat latihan bersama-sama. Macam biasa, kita tengok gambar ini. Gambar ini menunjukkan keluarga sedang melakukan aktiviti
di dapur. Kita tengok apa yang keluarga ini buat di rumah. Perkataan yang akan kita gunakan, siapa, buat apa, di mana. Kita tengok kata kerja yang ada dalam gambar. Frasa pertama. Susun pinggan. Masak lauk. Potong sayur. Cuci tangan. Dan angkat jug. Betul tak? Mari kita baca bersama-sama jawapan yang telah cikgu sediakan. Kalau murid-murid jawab betul, sila tandakan betul. Jika jawapan murid-murid salah, kita buat pembetulan bersama-sama. Jawapan yang pertama. Emak memasak di dapur. Ada yang jawab dengan betul? Tahniah. Bagus. Seterusnya. Kakak memotong sayur di dapur. Jawapan ketiga pula. Abang menyusun pinggan di dapur. Akhir sekali, adik mencuci tangan di dapur. Dapat tak? Tahniah. Cikgu harap semua murid dapat buat latihan yang diberi. Baiklah. Diharap semua murid boleh faham dengan apa yang cikgu ajarkan. Sebelum kita tamatkan pelajaran kita pada hari ini, mari kita ulang kaji perkataan yang telah kita pelajari. Perkataan yang pertama, cuci pinggan. Seterusnya, sapu lantai. Semua murid ikut isyarat cikgu ya. Yang ketiga, potong buah. Keempat, lap meja. Ulang semula. Lap meja. Seterusnya, cuci longkang. Baiklah murid-murid. Seterusnya, susun kasut. Lagi, sapu sampah. Dan yang terakhir, sidai baju. Kita sudah sampai di akhir pelajaran. Diharap murid-murid gembira dengan pelajaran kita hari ini. Selamat maju jaya dan semoga berjumpa lagi.